kita akan mencari Pororo dan bersama Upin Ipin. Oke, ayo Mbak Bilqis, kira-kira di mana ya? Di mana? Ayo Mbak Bilqis mencari. Di mana Mbak Bilqis mau mencari? Di mana Mbak? Ayo buruan, dicari. Kok nggak ketemu ya? Ini. Oh siapa itu? Mei. Ayah Susanti. Siapa? Mei. Orang Cina ya? Iya. Oke, kita taruh di keranjang. Siapa lagi akan kita ketemukan? Wih, kita mencari. Oh, siapa tuh? Siapa di Pororo. Sini? Pororo. Wih, Pororo temannya Krong. Oke, diambil, Mbak. Yuk, kita mencari. Wow, dapat berapa? Mencari lagi. Dua. Dapat dua, kita mencari lagi. Wih, siapa tuh di atas pohon pisang? Lagi tiduran ya? Iya. Siapa tuh, Mbak Bilqis? Ambil coba, ambil. Siapa tuh, Mbak? Upin Ipin. Upin dan Ipin, inilah dia. Oh, Upin Ipin, kalian kenal gak namanya siapa nih? Pasti kalian pada tahu semua, namanya Upin dan Ipin. Oke, kita mencari lagi. Di sebelah sana, di pohon pisang. Itu siapa ya? Berdiri di atas itu siapa? Coba ambil, Mbak. Susanti. Aduh. Wah, Susanti. Ternyata Susanti, teman-teman. Gimana lagunya? Ayo Susanti, rempah banyak muda tah. Atap banyak. Udah, jalan. Atau tutup mata. Wadah ringgit tah. Ada banyak heran tah. Ente tutup mata. Anta tentu jalan. Oke. Okay. Meme. Ayo kita mencari lagi. Kira-kira di mana lagi Susan. Ya? Susan. Oh itu Susanti ya? Oh iya Susanti. Tadi kan meme yang itu pakai kuceritan dua. Banyak sekali ya Mbak Bilqis menemukan. Oke Mbak cari lagi. Tuh. Sepertinya yang di pohon pisang lagi tuh. Siapa tuh? Lagi ngapain ya dia? Jualan ayam. Mail. Dua ringgit. Suka jual ayam goreng. Yuk kita mencari lagi yang lain. Di mana kira-kira? Kalau kalian tahu kasih tahu Mbak Bilqis ya teman-teman. Wow, itu. Itu kalian tahu enggak? Siapa tuh? Jarjit. Gimana ya? Suka ngomong gimana itu? Kalian tahu enggak? Enggak, aku 3x5 itu loh yang kayak gitu loh. Dia suka pantun ya. Orang India ini Jarjit ya. Yuk kita mencari lagi yang lain. Kira-kira masih ada enggak ya? Kalau kalian tahu kasih tahu Mbak Bilqis teman-teman. Wih tuh. Coba diperdekat lagi di zoom. Oh iya beneran Mbak. Siapa tuh kira-kira ya? Coba diambil. Wow. Oh ternyata Lupi teman-teman. Megang bunga. Si Putri memasak. Masakannya enak sekali. Teman-temannya pada suka. Yuk kita mencari lagi yang lain di sekitar sini. Ada nggak ya? Kalau kalian tahu kasih tahu Mbak Bilqis. Wih ternyata banyak di sana. Siapa tuh Mbak ini? Esan. Oh, temennya Upin Ipin ya? Oke, ditaruh di keranjang. Wih, Mbak Bilqis menemukan banyak. Siapa tuh, Mbak? Krong, temannya Pororo. Krong. Ih, lucunya. Siapa lagi tuh? Peti, si Putri Salju. Oke, kita mencari lagi yang lain. Di sana, Mbak. Oke, di sana yuk. Ada nggak ya? Oke, ada nggak? Coba di daun-daunan. Oh, nggak ada. Ya udah deh. Capek ya, Mbak ya. Ya udah pamitan dulu sama teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.